how are you today? So, Ming Megan in D Channel. So, apa khabar anda semua? Okay, hari ini saya nak masak satu menu resepi yang mengimbau kepada my best friends. Sewaktu saya duduk kat Kuala Lumpur dulu, saya ada kawan daripada Amerika lah, orang Yahudi juga. Kita orang memang baik-baiknya sahabat ni macam bercium-cium mulut lagi kat situ. Jadi menu ni adalah menu pasta. Jadi saya buat balik semula apa yang saya tengok dia selalu buat. Dia selalu masak bila kita duduk dengan saya. Kalau dia masak, dia rajin buat pasta lah. Dia memang hebat buat pasta. Ya, macam-macam pasta yang sedap dibuat untuk saya, okey? Jadi hari ini saya nak tunjukkan kepada anda satu pasta yang very unik yang menggunakan bow tie ataupun pasta yang berbentuk bow tie tu kan. Dibuat, ya, dimasak dengan ikan tuna. Ikan tuna dalam tin tu very simple kan, bujang-bujang pun boleh buat kat rumah. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu bagaimana resepi daripada my BFFF ni, jangan lepaskan peluang untuk menonton video ni daripada awal sampai habis. Okey. So kepada anda semua, macam biasa nak pantun dulu daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this. This one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. So hari ini kita ada, ya, kita ada apa ni, bow tie pasta, pasta bow tie, pasta yang berbentuk macam bow tie ni lah. So hari ini kita nak masak dengan menggunakan bow tie pasta ni. So as you know, today we want to make a bow tie tuna pasta ataupun pasta bow tie dengan ikan tuna punya paste, okay? So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Firstly, kita perlukan bow tie pasta ni. Kita perlukan bow tie pasta ni 1 cup lah, 1 cup macam ni. Kalau yang tak tahu apa tu bow tie pasta, bentuk dia macam ni, macam bow tie ni kan. Kita nak masak ni. So 1 cup. So kalau nak buat tuna, rasa tuna mesti kena ada ikan tuna kan. So kita perlukan, this one is a tuna. Ya, tuna flake in the oil lah, kita perlukan isi ikan tuna. Satu tin ni cukup satu tin ni. Okey. Saya suka letakkan sedikit mushroom Saya gunakan straw mushroom cendawan apa nama ni? Cendawan straw mushroom kita akan potong-potongkan dia nanti This one is a Holland onion chop. Ya, chop Holland onion, bawang Holland yang kita chop secukupnya. Dan this one adalah tomato yang telah kita chop, sebab saya suka kalau masak pasta ni memang kebanyakannya letak tomato sebab lagi sedap And this one is a chop garlic, ya, bawang putih yang telah kita chop. And this one is a carrot ataupun lobak yang telah kita chop. And this one is a spring onion, ya, daun bawang yang telah kita potong-potong. Ya, untuk tambahkan lagi aroma, saya menggunakan mixer macam ada oregano, ada basil dalam ni, dicampurkan You boleh cari kat kedai, dia nama Haika ni, dia ada mixer kat sini Nanti kita ambil sejubit dua Dan untuk menumis, kita gunakan olive oil minyak zaitun secukupnya. Kalau tak ada minyak zaitun, you boleh gunakan butter, okey? Itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan dia, okey? So now kita boilingkan air, kita rebuskan air. So kita masukkan kita punya bow tie pasta, kita rebuskan ya, sampai dia al dente, sampai dia lembut ni. And a little bit of sedikit garam We mix dah. Rebuskan sampai dia lembut, sampai dia al dente, around 5 minit dalam 5 minit macam tu, okey? So sekarang kita nak siapkan kita punya mushroom kita punya apa? Kita punya cendawan kita ambil satu-satu, kita potong kecil-kecil lah secukupnya lah. Saya suka potongkan dua je macam ni Ya, saya suka potong dua macam ni sebab besar-besar kan, makan seorang je kan. Like this, okay. Nak gunakan cendawan butang pun boleh juga, tapi hari ni saya gunakan cendawan straw ni lah So do it all, buatkan semua sekali Kita nak siapkan kita punya tuna kita. So kita buka kita punya daging tuna ni tarikkan dia. Tu nampak tu. Kalau kita beli tuna yang ni, dia dah siap dah siap dengan oil, jadi senang, kita tinggal masakkan terus tak payah kita nak cari-carikan dia punya daging dia. So now sekarang kita tengok kita punya pasta kita dah masak ke belum, okey? Look at this, kita punya bow tie kita dah macam dah masak dia dah warna kekuning-kuningan macam tu. So kita ambil satu, kita picit satu kalau dia dah putus. Alright, dia dah lembut dah lembut, dah putus. Maksudnya dah masak. So now we keeping drain, kita toskan air dia ni Okay. Ini kita dah tiriskan, nampak tu? Kita punya bow tie pasta kita.
Botai pasta kita dah masak. So, kita take aside, kita ketepikan dulu. So, sekarang ni kita nak siapkan bumbu-bumbu bahan untuk jadikan, untuk kita buat pasta gitu, okay? You are given olive oil ni, minyak zaitun sikit eh. Kalau tak ada minyak zaitun, you pakai apa? Butter pun boleh eh, okay? Sekarang kita tumiskan kita punya garlic, bawang putih. And this one is our Holland onion, bawang Holland kita. Kita masukkan. And we sauteing, kita tumiskan dia, okay? So look at this, dia dah agak golden brown macam ni. So kita masukkan bahan-bahan yang lain pula, okay? Kita masukkan kita punya cendawan, our mushroom. This one is our carrot, kita punya carrot. Dan ini adalah kita punya tuna kita, okay? Dan ini tuna dengan oil, tuna flake kita. Tinggalnya kita adukkan melalui itu, okay? Kita masakkan dia lah, okay? Kita masakkan dia sampai masak, okay? Nampak ni dia dah masak eh. Kita punya ni dah around 2 minit eh, dalam 2 minit macam tu. So kita, so we add in this one is the salt and sugar eh, garam dan gula. Kalau nak letakkan perasa pun boleh juga, okay? Now we add in this one is the tomato chop ya, yeah, tomato yang telah kita chop, kita masukkan. Okay. And saya suka ada rasa pedas, so saya letakkan red pepper yang telah kita chopkan dia, ya, yeah, ataupun red chili pun boleh juga. So we mix ini yang kita adukkan merata. Okay. Untuk ada rasa aroma yang sedap, berbau harum macam ada western, kita letakkan mix herb eh. Ya, agak-agak lah eh. Half tablespoon eh. Setengah sudu eh. And we mix ni lah. Kita adukkan merata, okay. So now kita letakkan kita punya pasta kita. Kita masukkan. Okay. Dan kita adukkan dia merata, okay. Look at this. Wala-wala. Nampak ni, kita dah gaulkan dia sebati, dah merata dengan tuna kita, dengan botai pasta kita. Ini dah sedap sangat eh. Aroma dia pun dah wangi sangat eh. Okay. Now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okay. Tapi sebelum kita nak hidangkan dia, kita kena taburkan dia dengan spring onion eh. Daun bawang dulu eh, untuk ada warna hijau-hijau sikit eh. Color-coloring sikit, okay. Kita taburkan dengan spring onion, okay. Hiaskan dia cantik-cantik macam ni, okay. And now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okay. Oh, tada. So ini dia kita punya botai pasta tuna eh, dengan tuna ataupun tuna pasta botai, my version Porto Jawa. So now I zoom it for you, okay. Bless all Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ I pray, Amen, Amen, Amen. Hi all, so look at this. Ini adalah kita punya pasta kita pada hari ini. Botai pasta with the tuna eh, dengan isi ikan tuna. Ini adalah diinspirasikan daripada my BFFF yang sekarang ni mungkin berada di Amerika Syarikat. Ini adalah memori lah antara yang saya ingat kalau waktu kita orang duduk bersama dulu. Inilah yang selalu dimasakkan oleh saya. Okay, so tanpa membuang masa, marilah kita makan eh, kita punya botai pasta gitu eh. Wow. Daging tuna dia terasa, isi ikan tuna itu terasa. Dan dia punya pasta botai kita ni pun soft and tender eh. Ini pun dah agak sejuk eh. Kalau kita makan dia masa panas-panas lagi sedap eh. Lagi terangkat gitu eh. Wow.
saya suka letakkan dengan cendawan cerai. Kalau saya suka letakkan dengan cendawan butang pun boleh kan? Saya kalau makan botai ni, ya, buat pasta macam ni, saya teringatkan dia, ya, teringatkan itu punya my best best friend kan. Saya tak sanggup nak makan. Teringat je saya akan menangis, ya, sebab dia duduk dengan saya lama, ya, masa di Kuala Lumpur tu. Dan saya, kalau sesiapa yang pernah menjadi follower saya punya channel saya, awal-awal kemunculan saya, ada lagu saya tujukan untuk dia, yang saya translatekan kepada bahasa Inggeris subtitle dia, saya nyanyikan sendiri, iaitu lagu Di Bawah Sinar Terang Bulan Ku Duduk Sendirian. Tukar lagu siapa tu? Lagu tu dulu saya pernah rekodkan, tapi oleh kerana dia punya feedback daripada penonton baru, I'm gay. So bila dia cakap I'm gay, nampaknya dia dah salah faham kan. Jadi saya pun terus deletekan video tu, tak ada lagi. Tapi untuk agama Kristian sebenarnya the different, selebesi dengan gay tu dia seakan-akan sama tapi berbeza. Yang membezakan dia ialah sebab dia tidak melakukan perbuatan seks itu. Tapi dia macam para sahabat Jesus Christ yang very close friend, bercium mulut lagi kat situ, ya. Okey, jadi nanti kalau saya rajin kita nak buat channel sembang-sembang ke, kalau saya nak ceritalah BFF saya ni, nanti saya akan cerita, okey. Tapi itu biarlah memori yang tersimpan dalam ingatan kita, okey. Resepi ni pun saya minta dekat dia, saya masih berhubung dengan Facebook. Ya. Dan dia bagi resepi ni, kejimi dan rasa dia memang sedap. Gunakan apa ni, tuna flake, ya, sebab tuna flake dia akan dapat seketul-seketul isi ikan tuna ni, ya. Makan dengan kita punya boy pasta, bow tie pasta ni, memang sedap. Tak percaya, you cuba menggunakan botai ni sebab dia memberikan rasa yang berbeza, sebab dia sekeping-sekeping macam ni, selain daripada dia cantik dan bentuk yang macam ni, dia akan rasa kenyal-kenyal sikit, sesuai untuk resepi macam ni, dengan ada rasa ikan tuna yang telah kita goreng tu, dia macam ada tebal sikit dan rasa dia, bau dia memang sedap, eh. Gostoso, so enak. So kepada anda semua, selamat mencuba saya punya resipi ni. Kalau ada masa menonton saya punya resipi, cuba saya punya resipi I. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng tu untuk mengetahui video-video yang terkini daripada channel saya, okay? So, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wanisa, untuk anda semua. Bye!